Yeah.
siang tadi dengan poin 19 mulai enak di satu angka sudah berada di tengah tengah dengan tim yang bagus mereka lagi ke tengah tengah sudah lagi kembali lagi sudah akhir dari saudara Sahab tidak mencukupi akurat kembali poin sama buat 10 sama di set yang ketiga. Di set yang ketiga skor sementara 2-0 untuk kemenangan Zion. Kembali saudara pegang nomor punggung 2 yang memegang kembali berikan nomor 9 saudara Sahab lagi bagus sekali tadi spike dari saudara Sahab cukup tajam sekali di set yang kembali tertahan oleh Zion dari saudara penonton kembali poin 11-10 sudah berantem kembali lagi menantunya sudah sedapu dan saudara Sahab masih dikembalikan lagi ketengah lagi ketengah lagi ucap lagi saudara Faisal berikan lagi saudara Sahab saudara Sahab ya lagi saudara Sahab tadi speed yang cukup akurat namun beberapanya jauh meninggalkan lapangan kembali poin untuk tim dari Samudra saudara Rusmandi sudah lakukan masa yang tadi saya sebelum saya sudah meresahkan di padahal menit-menit terusnya momen yang cukup tengkulan namun tidak bisa dimanfaatkan oleh saudara Rusmandi tadi kembali lagi ke tengah saudara Fahmi dengan kaki berikan lagi ke tengah saudara Sahran bagus dari saudara Sahran sebaik dari saudara Sahran tadi tidak bisa dipendam oleh pertahanan dari Zion tadi kembali ke 13-11 saudara kembali ke tengah berikan lagi kepala saudara udah regang, berikan lagi saudara Fahmi masih bisa dikembalikan lagi tengah nomor terus dulu berikan lagi saudara yang kedua saudara Sahab bagus sekali ahai saudara Sahab tadi atau dan KTO dulu saudara berapa KTO dulu tidak tersangka dan tidak peduli tadi saudara penonton spek-spek dari saudara Sahab cukup akurat saudara penonton dan kembali berikan saudara apa yang sudah bisa kembalikan ke tengah lagi untuk saudara rekan berikan
saudara-saudara. Kembali saudara penonton ke tengah, mereka lagi ketek lakukan bagus sekali saudara penonton. Tidak disangka dan tidak terduga seorang Reja Rahadian tadi cukup akurat walaupun dadanya kurang begitu tinggi namun bisa mematikan saudara penonton. Kembali saudara Somad, mereka sudah tato saudara Reja lagi, ke tengah lagi mereka saudara Reja ke tengah lagi saudara, mereka masih ada saudara Sahar ketek lakukan sayang tadi tadi rupa-rupanya tadi kalau hatinya si bagus nggak masuk cuma bukan rupa-rupanya tangannya lain lagi gitu ya. Kembali saudara Sahra berikan tetap lakukan bagus sekali. Sayang tadi bolanya terlalu jauh meninggalkan. Kembali 17-19 hanya terpaut dua angka saudara penonton. Kembali saudara Fahmi, sayang tadi jangan terlalu lewat ya walaupun bolanya sudah coba di lokasi ya. Kembali baru itu kembali lagi mereka seketek saudara Sahon kurang tinggi rupa-rupanya tadi umpan yang diberikan oleh saudara 89. Kembali sama kuat 19 TTO dulu namun permainan dari Samudra ini agak sedikit error ya tadi padahal tadi saudara Fahmi akan mencoba lagi membuka asa di set yang ketiga ini. Kembali ke tengah, saudara Garis kembali lagi ke tengah, saudara Rega berikan lagi ke tengah, Opa yang ketek lakukan, Bapak Isal bagus sekali, namun bisa dikembalikan lagi oleh tim dari Ciot, saudara Tati ke tengah lagi, berikan lagi seorang setter bagus sekali. Touch out tadi rupa-rupanya mengenai tangan dari tim Zion. 20-19 saudara penonton, 20-19 kembali ke tengah saudara penonton dari tim Samudra bagus sekali berikan lagi saudara Egang saudara Somad bagus sekali tadi ke posisi satu maksudnya kembali nomor punggung 4 saudara Dodi Balai akan mencoba lagi dengan jumpsuitnya sudah lakukan berikan saudara Sahron ke tengah lagi bagus sekali touch out bisa dikembalikan lagi saudara bagus sekali tadi dengan bola kulitnya kembali poin skor sama 21-20 kalah satu angka saudara Dodi Balai padahal tadi bola hampir saja keluar kembali saudara Sahron dengan pelannya tadi kembali lagi masih bisa dikembalikan lagi saudara Stani bagus sekali tadi spek tadi saudara Tan masih bisa diselamatkan oleh saudara Soma ke tengah lagi kembali saudara Sahron bagus sekali cukup akurat dari saudara Sahron tadi melihat tempat yang kosong ataupun kondisi yang kosong dengan akurat sekali kembali poin 21 sama saudara penonton kembali Samudra tadi kan sudah Kaisar dengan tipe saja pemain dari Zion tadi kembali poin 22-21 kembali saudara Sahron ke depan berikan saudara set yang ketiga akan lakukan set saudara Regang sudah lakukan tengah berikan open dua saudara Sahron bagus sekali dari saudara Sahron walaupun dihadang oleh dua pemain dari Zion memang pukulannya cukup tajam sekali tadi bisa menghujam pertahanan dari Zion sehingga tidak bisa tercatat di dalam buku kami ini udah shot error sudah dua kali ya mungkin agak sedikit lagi karena banyak dari sekarang ini ada bagus sekali cukup tajam tadi saudara Sahron tadi tidak bisa dikembalikan kembali poin 23 sama hanya kalah hijinya menurut gue bayangkah rame kembali lagi ke tengah berikan lagi saudara Rustandi tadi ataupun salah pengertian saudara Baris dengan kuat tadi kembali saudara Taisa 24-23 kembali lagi ke tengah saudara Sahron kembali lagi ke tengah berikan lagi ayah tidak ada serangan 25-23 skor 3-0 saudara penonton kita nantikan di set yang berikutnya atau permainan yang berikutnya coba aja deh
Ini jadi enak.